Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Tasbih Manual, channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan gelang, tasbih, pipa rokok, kalung, dan lain-lain. Dokumentasi untuk para pembeli dari Tasbih Manual dengan tujuan supaya pembeli mengetahui bahannya, prosesnya, hingga barang jadinya. Untuk kali ini Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih 33 orderan dari Kang Ari Tonang yang ada di Depok. Beliau memesan tasbih 33 ini dari gali Nagasari Super, yaitu dari gali Nagasari yang berasal dari makam Mbah Dalem Umbul dari Ciamis. Oke, ikuti proses untuk pembuatan tasbih 33-nya. Ini adalah gali Nagasari yang berasal dari makam Mbah Dalem Umbul Ciamis. Ini sudah mati ngurak, tinggal galinya saja. Ini adalah bahan untuk proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Ari Tonang yang di Depok. Oke, ikuti proses yang pertama, yaitu untuk proses cetak butiran. Inilah hasil dari proses cetak butirannya. Ini bekas cetakannya dan serbuk limbahnya. Masuk proses berikutnya, yaitu untuk proses penyempurnaan butiran, biar butirannya lebih enak untuk diamplas, biar lebih cepat, lebih halus, dan lebih simetris nanti hasilnya. Oke, ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk proses berikutnya, yaitu untuk pengamplasan. Biasa menggunakan air, karena pengamplasan kayu akan lebih halus bila menggunakan air. Oke, ikuti proses untuk pengamplasan. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses mengkilatkan butiran atau sangling butiran. Ini butiran hasil dari proses pengamplasan tadi yang sudah saya keringkan, kemudian tinggal disangling atau dikilapkan, tidak menggunakan bahan kimia apapun, hanya digesekkan menggunakan bambu hitam atau kadang orang nyebutnya itu bambu wulung. Oke, ikuti proses untuk sangling butiran. Thank you.
masuk proses berikutnya, yaitu untuk proses pembentukan kepala tasbih. Untuk tasbih 33 itu tasbih kepalanya agak sedikit pendek, kemudian untuk variasi dikasih ring di bagian atasnya. Oke, ikuti proses untuk pembentukan kepala tasbih. Inilah hasil dari proses untuk kepala tasbihnya. Lebih pendek karena tasbih 33. Masuk proses berikutnya, yaitu untuk merangkai tasbihnya. Ini benang warna hitam untuk merangkai tasbih 33-nya. Ini untuk kepala tasbih. Dan butiran variasi pembatasnya enggak ada, sesuai dengan permintaan. Kemudian ini adalah butiran yang siap dirangkai. Kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya. Thank you.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Kang Ari Tonang yang di Depok. Dia mesen tasbih dari Galih Nagasari yang berasal dari makom Mbah Dalem Umbul Jamis. Inilah hasil dari proses pembuatan tasbihnya. Ini warna natural, kinclongnya juga natural tanpa kimia pun, dengan diameter butiran itu 12 mm. Demikian proses pembuatan dokumentasi untuk Kang Ari Tonang yang ada di Depok. Mudah-mudahan dengan video ini beliau bisa melihat bagaimana proses untuk pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.